Oke, assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan ngasih tahu cara tutorial pengecekan relay kaki 5 ya. Relay kaki 5. Sekarang kita menggunakan multimeter digital. Kita ubah ke ohm dulu, Nah, untuk dilakukan pengecekan yang pertama. Pengecekan pertama ialah ini gunakan relay kaki 5. Relay kaki 5, kemudian kita cek di salah satu pin kaki relay itu pasti ada yang nyambung. Jika tidak ada yang nyambung di antara satu kaki relay ini, di antara kaki relay, kok salah satu yang kita hubungkan tidak ada yang tersambung, biasanya sih relay kaki 5 ini rusak biasanya. Di sini masih belum ketemu. Nah, kemudian kita cek. Nah, ini udah kita ketemu ya. Titik tengah dan nomor 30 paling atas. Ini tersambung ya. Berarti kaki relay ini masih aman ya. Ini adalah relay kaki 5. Relay kaki 5 pertama kita cek menggunakan tester digital ya. Tester atau tester analog juga bisa. Kemudian kita cari di mana salah satu pin ini yang nyambung. Nah, setelah kita cek ternyata pin ini dan pin ini dia nyambung atau dikatakan terjadi sebuah induksi, ini dan ini nyambung. Kemudian setelah kita tahu pin yang mana yang tersambung, kemudian kita cek kabel input atau bila relay ini bekerja, bila terkena kabel input dari aki 12 volt yang kita sambung ke sini tidak connect dan ke sini juga tidak connect. Kemudian kita sambung ke sini juga tidak connect dan kita ke sini. Nah, ini connect. Sama seperti mengecek relay kaki 4 atau semua relay. Kita pertama gunakan aki yang negatif kita sambung ke sini atau juga dari sini juga bisa, bolak-balik juga sama. Setelah kita tahu mana yang dari kabel input dari aki atau dari arus negatif dan positif, kemudian kita cek, kemudian kita sambungkan yang kabel ini atau ini ke sini atau ke sini. Dari ini kan nyambung, ini dan ini nyambung, kita sambungkan salah satu kaki pin ini dengan negatif atau positif, ini dan ini, nomor 30 dan nomor 74 biasanya. Nah, setelah itu barulah salah satu ini dan ini kita sambung. Contoh ini dan ini, kaki ini dan kaki ini kita sambung. Kemudian ini dan ini adalah kabel output beban ya. Nah, jadi skemanya seperti ini nih. Ini adalah nomor 30 dan 86. 86 dan 30 ini kita buat ke positif ya. Kita sambung ke positif atau dari positif lagi. Kemudian yang 87 itu beban dan 87 atau 74 yang paling bawah tengah ini itu adalah output. Ini bergabung output ya. Dan ini adalah tersambung plus yang kita sambung tadi ya, yang kita cek. Kemudian kita akan coba ya, 85 yang pinggir pojok adalah massa, kita sambung ke positif aki, dan yang atas ini atau tengah kita pasang dengan positif aki ya. Kita pasang tengah bisa, yang atas juga bisa. Pokoknya salah satu yang induksi tadi, yang tersambung tadi. Setelah itu, ini adalah lampu ke nomor 87. Dan 85 ini adalah massa. 85 ini masuk ke massa. Kemudian, ini ground kita buat ke massa juga ya. Saya menggunakan lampu sen atau lampu motor agar arus negatif dan positif bisa hidup semua ya, lampunya ya.
supaya mudah. Kemudian kita akan coba ya, hitam ini adalah kabel massa dan ini adalah kaki positif ya, keluaran output dari relay. Kita sambung ke bagian tengah ini ya, atau juga di sini, atau dibolak-balik juga sama ya, dibolak-balik juga sama. Nah, setelah begini, setelah seperti ini, kemudian kita cek dengan relay atau dengan massa relay. Masanya kita sambung ke relay ya, supaya lebih mudah. Kita membutuhkan relay atau dengan dua lampu. Itu kan gara-gara output relaynya nih dua output. Nanti dulu, belum tersambung. Kita sambungkan ke aki dulu. Nah, ini kan masa standby nih, tapi belum, masa relay belum tersambung ya. Ini masa standby. Kemudian kita sambungkan ke masa relay. Nah, barulah relay ini bekerja. Apabila relay kena masa, maka akan berpindah, akan output ini akan bermain. Namun apabila tidak ada salah satu lampu yang hidup atau juga tidak bunyi cetak-cetak, berarti relay ini sudah dikatakan rusak. Nah, untuk skemanya seperti ini ya. Skemanya seperti ini. Ini dipasang flasher agar lebih mudah ya. Nah, untuk di sini akan saya kasih tahu skemanya dulu. Yang plus 30 86 disambung ke plus 85 negatif 87 dan 74 ini adalah output beban ya. Jadi kalau antara output ini, salah satu output ini tidak bekerja, berarti sama aja saja relay ini mati ya. Oke, semoga bisa dapat dipaham ya.